satu pembalap yang terjatuh. Apakah membutuhkan bantuan medis? Kita nantikan. Bisa dievakuasi, jangan berada di air. Ya, mas. Rocky Arreta, Pinov, Rio Sirmanta, Fabio Erlang, dan Ilham Putra, MP Jaram, dan Al-Sarik. Ada Mohamed Rubin Cesara berada di posisi kedua, mulai memberikan satu tekanan berbahaya pada posisi tercepat melintas. Cesar 86 Montana Amik tim 86. Kita lihat bagaimana apakah Erlama apa rela. Kemudian ada 1-2-1 di bawah usia 18 tahun yang kali ini ada di hadapan Anda semuanya. Satu per satu mulai rotok, satu per tujuh. Perjalanan delapan putaran tidak cepat, cukup jauh meninggalkan ripple semuanya berkesempatan hari ini dan hasilnya satu dua satu. Mansa Tanggerang posisi tanpa terpuruk. Kita lihat bagaimana mereka terus berkonsentrasi di hadapan Anda dan perhatikan selesaikannya ataukah kembali ke pedok. Ada di sana Mohamed Ridwan. Ada di belakang Rubin Cesar. Sementara di depan Rubin Cesar masih terus konsentrasi. Sedang di belakang
pemenangnya adalah Kota Solo Tigo Jawa Tengah. 8-6. Dan balap lain masih terus konsentrasi untuk menyelesaikan karena putaran-putaran yang tersisa dari perjalanan final kelas free for all pemula di bawah usia 14 tahun yang kali ini melintas di hadapan. Baik, saudara-saudara, hai, satu pembalap terjatuh di depan jarak rentang yang aman di bawah tekanan Mohamed Rubin Cima lintas di sana putaran asal menuju ke tengah. Konsentrasi berikutnya ada milik dari Dita DR Tasik Reni Strip 12 Aparel Enso Motor yang ada di posisi ketiga. Posisi keempat berikutnya berada di kanan. Lap-lap berikutnya akan kita tunggu siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbaik di perjalanan. Okta Prokanti hasil garapan tangan dingin Okta Racing Team di bawah komando Haji Danang Okta. Tampaknya akan segera menjadi pembalap terkuat di final free for all pemula usia 18 tahun. Saudara-saudara, Erlan nampaknya baru turun dari atas bukit sana dan satu kibaran checker flag akhirnya mengantar Erlan pada pionir juara. Baik, kemudian ada 86 Rubin Cesar dan beberapa balap lain yang akhirnya menyelesaikannya di perjalanan hari ini. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua ya. Kita akan lanjut pada race di Moto2 Special Edition 50.